Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Trending topik berikutnya, pemirsa, viral video dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam video tampak keributan antara petugas medis dengan perekam video. Terdengar suara perekam video keberatan karena petugas medis tidak bersedia melakukan rawat inap terhadap seorang pasien. Dari hasil penelusuran, peristiwa terjadi di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi pada Minggu 17 Juli lalu. Kepala rumah sakit menjelaskan saat itu datang seorang pasien perempuan ke ruang IGD dengan keluhan nyeri lambung. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis, petugas meminta agar pengantar pasien mendaftarkan pasien supaya bisa dilakukan rawat inap. Namun pengantar pasien tidak bersedia, kemudian marah sambil merekam kejadian di ruang IGD. Kami, dokter apa ini? Dokter Doni Situmorang. Apa? 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 Apa mau kau? Begitu disuruh mendaftar dan ditanyakan identitas apa ini, si pendamping ini langsung marah. Udah marah ya. Dan merekam sambil mengucapkan kata-katanya kurang pantas kepada rumah sakit. Tidak benar, kita sudah layani dulu. Cuma kalau untuk dirawat, silakan daftar. Ya betul. Siapa yang bertanggung jawab nanti terhadap pasien ini? Kalau terjadi apa-apa? Kita kan, kenapa keluarga yang kita minta? Karena memang ya keluarga dekatlah yang bertanggung jawab bila ada terjadi suatu hal-hal yang